Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul banjir pertanyaan soal HS yang mengaku jadi mantan kekasihnya Syahrini justru lakukan hal ini. Syahrini banjir pertanyaan mengenai sosok HS alias pria yang terlibat kasus narkoba dan mengaku sebagai mantan kekasih dirinya. Benarkah Hams alias HS benar-benar merupakan pacar Syahrini? Banyak orang mendorong Syahrini dengan pertanyaan klarifikasi soal kebenaran HS yang mengaku pacar Syahrini. Kolom komentar bermunculan pertanyaan soal kebenaran klaim pria bernama Hams yang terjerat barang haram tersebut lalu mengaku ke polisi sebagai eks pelantun lagu Semua Karena Cinta Itu. Selain Januarisman Runtuwane atau Aris Idol, polisi juga menangkap seorang pria bernama Hans karena kasus narkoba. Pernyataan bahwa Hans adalah mantan kekasih Syahrini diungkapkan oleh Subdit 2 Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Kesubdit 2 Psikotropika AKBP Joni Alexander mengungkapkan Hans mengaku mantan pacar Syahrini saat diperiksa. Namun sambung Doni, penyidik tidak ingin masuk ke ranah pribadi. Pengakuan Hans yang mengaku sebagai ex-pria spesial incest ini sontak membuat nama Syahrini terbawa-bawa. Banyak yang menanti dan penasaran, benarkah Hans adalah mantan pacar Syahrini. Membuat penasaran banyak orang, nyatanya Syahrini justru belum menanggapi pemberitaan tersebut. Bukannya menjawab kebenaran pengakuan HS, si cetar membahana malah memposting foto dirinya sedang berpose dengan Pikachu saat traveling ke Jepang. Inces justru asik melanjutkan liburannya. Diketahui Syahrini memang tengah berlibur ke luar negeri. Dua negara yang ia kunjungi antara lain adalah Jepang dan Swiss. Syahrini kembali memajang foto-foto terkait liburannya kali ini. Foto tersebut Syahrini berpose di samping boneka Pikachu karakter kartun Jepang. Syahrini tampak ceria, bergaya di bersama di Pikachu. Dari unggahan itu juga diketahui ia tengah berada di Tokyo, Jepang. Sebelumnya Syahrini menunjukkan fotonya tengah berada di Tokyo DisneySea. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.